Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Malam ini, mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah yang akan beruntung? Saya minta fishbowl. Oke, ini wanita ya. Oke, dan yang beruntung adalah nomor... Thank you. 17. Vivid, seorang wanita single yang ingin menemukan pasangannya di garis tangan. Merasa sering dikhianati oleh banyak pria di masa lalunya. Akankah Vivid bertemu jodohnya malam ini? Saya manggil apa nih? Tante, Mbak, Bu? Ses? Mbak Aja. Mbak Aja, ya oke. Kalau gitu Mbak Aja namanya siapa? Oke, silahkan. Vivid, ya. Kriteria cowok, kamu umur berapa boleh tahu? 25. Oh gitu ya. Ya. Berarti masih muda banget ya. Oke. Mbak Vivid, kriteria cowok idaman Mbak Vivid seperti apa? Aku sih suka yang bersih. Bersih, oke. Sering sabunan berarti. Sabunan bukan? Yang rahangnya besar. Rahangnya besar, oke. Itu aja sih mas. Kenapa kok rahangnya besar? Karena ya... Gimana? Pesona gitu lah. Pesona gitu lah, ya. Agar okay. Bisa dipegang-pegangnya itu agak gimana? Gimana gitu. Oke. Kalau begitu, yang merasa bersih, rahangnya besar dan ya begitu aja deh dan suka sama Vivid, silakan berdiri. Wah, ini rahangnya besar nih, Sat. Ini cowok-cowok ini suka sama Vivid berarti ya? Suka maksudnya. Oke. Di pikiran nomor 29 rahang lu berarti enggak ada gede-gedenya. Hah? Yang gede apa? Mau apa? Oh, mau pipis bukan mau berdiri. Ya udah, kebelet pipis, Mama. Ya udah, turun yang itu, yang tiga orang turun. Oke, namanya siapa aja nih? Dari mana nih? Apa? Dari mana dulu nih? Dari tadi. Oh, ya, ya. Nama lu siapa? Baim, Wong. Oke, terus lo? Ali. Kalau lo? Dio maksudnya. Hah? Dio. Dio. Oke, Dio. Oke, Baim, Ali sama Dio. Mau ngelakuin apa nih sama tiga cowok ini? Aku mau... Jadi mereka itu untuk ngomong R. Hah? Mengucapkan huruf R. Oke. Okay. Apaan sih lu? Ribet banget ah. Geser-geser galak. Oke, ya. Biasa. Ular melingkar di atas pagar muter-muter. Ular melingkar di atas pagar muter-muter. Err. Coba ulang. Ular. Ular melingkar di atas pagar. Err. Nah. Loh. Kenapa lu? Oke. Saya mulai dari sini. Ayo lo. Oke. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar muter-muter di atas pagar. Err. Ular melingkar di atas pagar muter-muter. R. R. Aman. Oke. Okay. Kenapa dia? Kenapa? Geser lagi. Curiga nih kayaknya, curiga. Kenapa? Ular melingkar di atas pagar muter-muter. R. Enggak pede maksudnya. Apa? Enggak pede. Enggak pede gimana? Coba.
ular. Ular melingkar di atas pagar. Coba. Kenapa sih? Cuma gitu doang aja, gak bisa. Oke, oke, tenang dulu. Oke, enggak. Oke, tenang dulu. Kamu sana aja biar saya yang handle. Oke. Ular melingkar, melingkar, muter-muter di atas pagar. Snake coil on the fence. Bahasa Indonesianya gue gak minta bahasa Inggris. Coba. R. Oh. Ya udah. Oke. Okay. Gimana, Tante? Santai aja sih, gak usah malu gitu. Iya. Gak marah kok. Iya. Oke. Okay. Santai, oke. Jadi dua orang ini, dari tiga orang ini milih dua yang mana? Rani teh. Ali sama Baim. Eh, Baim. Tadi yang mana sih muter-muter jadi gue bingung? Dio. Ali. Seorang pria single yang memiliki masa lalu yang rumit dalam hubungan percintaannya. Akankah Ali bisa bertemu dengan pasangannya malam ini? Dio, seorang pria single yang ingin mencari pasangan karena sering dibohongi oleh mantan kekasihnya. Oke, gimana nih bro? Jadi ada tinggal siapa? Ali dan? Dio. Dio ya, oke. Dua tinggal dua cowok di sini ya. Oke, kamu suka dengan dia, kenapa? Karena cantik. Kasih. Imut gimana gitu. Ya, oh, cantik imut-imut gimana ya? Montok. Oke, lo kenapa yang baju biru suka sama dia? Gue suka sama dia tuh karena emang gue suka sama tante-tante maksudnya. Suka sama tante-tante? Iya benar. Eh, denger ya. Eh, gue tuh bukan tante-tante lagi. Banget sih lo. Nih. Lu kalau enggak suka bilang, enggak usah. Enggak suka. Gua tuh masih umur 25, asal lu tahu. Asal lu tahu ya, gua tuh masih perawan ting-ting. Oke, ya udah. Kalau gitu kita panggil saja Arbi dan Rudy. Arbi dan Rudy, kenapa? Saya mau yang cadel maju juga dong. Hah? Yang cadel maju juga? Iya. Eh, lu dipilih lu, ular melingkar. Kenapa emang? Suka sih, kayaknya lucu, imut, greget gitu. Oh, Baim dipilih lagi. Oke. Ya udah. Oke. Ada Rudy dan juga Arbi. Sini ada tiga cowok yang suka sama Vivit. Yang Vivit ini masih umur 25. Oke, silakan mana kursinya? Ya. Oke, okay. Silakan duduk sini. Ya, duduk. Oke, Arbi, silakan. Oke. Mau fokus ke jam pasir ini, oke? Okay. Nanti saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, jam pasir tersebut saya balikan. Oke, okay. Kamu fokus ke pasirnya. Semakin lama pasir tersebut turun secara perlahan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Oke, okay. 1, 2, 3. Oke, perhatian kembali. Pasir tersebut turun secara perlahan membuat kamu melihat pasir tersebut lebih nyaman, lebih relax dari sebelumnya, dan biarkan mata kamu menjadi lebih nyaman dan tubuh kamu menjadi lebih relax dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 3, semuanya menjadi lebih tenang, lebih nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, lebih relax dari sebelumnya. Dan 3, rasanya semakin nyaman, semakin relax. Dan sekarang, oke, okay. Siapapun yang bertanya kepada kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Dan biarkan ketika kamu menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, 3. Oke, okay, untuk Vivit. Oke, okay. Apa benar kamu umurnya 25? Sebenarnya saya 44 mas. Ya Allah. 44. Kamu bohong dah. Iya. Yang umur 25 siapa? Oh, anaknya umur 25. Orang tua. Oh, berarti kamu nikah umur 18 tahunan itu ya? Udah 5 kali
sih. Apa, Pak? Apa? 5 kali menikah. Lebar. Oke, oke. Terus kamu serius cari jodoh apa ngasih ke sini? Saya datang ke sini mau cari jodoh serius maksudnya. Serius? Oh, buat apa? Buat nikah apa buat pacaran doang? Ya, buat serius, buat nikah gitu maksudnya. Saya capek. Capek kenapa? Ya, sampai 5 kali itu gagal terus maksudnya. Gagal terus. Oke. Udah berapa mantan pacar selain suami? Ya, 40-an lah maksudnya. 40-an? Oke, okay. Baru-baru putus ini berapa lama yang lalu? 6 bulan yang lalu. Oke, okay, itu pacaran serius atau pacaran gimana? Ceritanya apa? 6 bulan lalu gimana pacar kamu yang terakhir? Sebenarnya, kenapa saya mau kesini tuh saya mau yang serius, maksudnya saya disakitin terus. Saya nggak tahu kenapa saya suka banget ngerebut laki atau suami orang. Oh, suka banget ngerebut pacar atau suami orang. Terus pacaran lo selama ini, lo pacaran disetujui sama anak-anak lo apa sama ini enggak? Backstreet sih maksudnya. Apa? Umpet-umpetan gitu. Umpet-umpetan dari mana nih? Dari anak saya. Dari anak kamu, kenapa? Ya saya malu maksudnya. Apa gini? Kalau dari teman pernah nggak? Pernah sih. Maksudnya? Ya. Itu juga. Backstreet dari teman maksudnya? Iya, dari teman. Oh, mau ke bawah, kenapa? Oke, 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 kenapa? Kenal dengan dia, Wina? Iya, teman saya. Apa? Teman saya. Teman? Teman apa? Tanya dong, iya. Tadi siapa? Siapa tadi mantannya? Banyak. Sebenarnya ada Mas Uya, saya baru baru nemuin lagi. Namanya Iqbal Marsha. Iqbal? Kapan lu pacaran sama dia? Hah? Maksudnya gimana? Maksud kamu siapa? Kamu apa? Iya. Kamu kenapa? Dia mantan saya, Mas Uya. Dia, aku putus sama dia karena ada pelakor. Kamu nuduh dia? Nuduh sendiri dah tuh. Itu mantan saya, Mas Uya. Nama kamu siapa? Rina. Rina. Oke, Iqbal itu pacarnya Rina bukan dulunya? Iya, Mas Uya. Perempuan nggak boleh begitu, nggak baik. Nggak baik. Duduk. Udah. Kasar lo ya? Lo mau tau nggak? Hah? Udah. Lo mau tau nggak sih? Iqbal nggak suka sama lo. Diri lo ya, nggak tau di. Ngomong macam apa orang? Udah, ngobrolin ntar aja. Iqbal nggak suka sama lo, lo kena lo nggak benar. Tuh. Rina, sini Rina. Kenapa lo marah? Jelas marah. Kenapa lo nampar Dio juga, kenapa? Dia megang saya, Mas. Apa? Lo siapa? Lo siapa? Itu cewek kasar! Lo bisa aja kayak gitu megang gue, ha? Gue sengaja, malu ya? Apa? Gue sengaja! Gak sengaja? Gak sengaja, Mas. Enggak, Mas, dia apa, kenapa? Modus, membesum, dasar cowok mesum lo! Oke, tapi menurut kamu dia tadi sengaja apa gak sengaja? Sengaja, Mas. Ya enggak lah, mungkin lah. Ya ngapain lu pegang pegang gue? Suka sama lo, Mas. Gak dia bilang gak sengaja. Gak sengaja apa kok bisa lo? Ngarang, lo tau gak? Ngarang, norak lo! Enggak. Oke. Vivin, lo mau gak sama Dio? Dio udah Rina tadi. Ya enggak apa-apa lah. Cewek kayak gitu kan. Ya benar kok. Lu bisa aja ngomong gitu enggak sih? Lu cantik-cantik. Ngomongan kayak gitu percuma. Lu enggak suka sama lu kenapa? Kenapa? Lu nakal. Nakal lu. Dia enggak suka sama cewek kayak lu. Nakal gimana? Dan dia soal penampilan alim.
emang lu ganya dan lu jadi pelarian, hah? Lu tuh mabok-mabokan tau gak? Karena Ipang lu gak suka sama lu. Mana buktinya, mana? Gua ada buktinya ya. Mana? Ada. Ya mana? Ada lu cuma ngomong doang, mana buktinya? Buktinya mana? Ada, maksudnya. Di mana? Ambil, 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 ambil. Oke, udah dikasih tim ya. Oke. Oke, kita lihat buktinya bahwa Rina ini nakal katanya tante. Nah, ini apa nih? Bukti apa nih? Eh, lihat nah dirinya lo. Ya mana? Mana itu? Kita yang kayak gitu bisa jadi bukti. Ya, lu blur aja tuh sendiri. Udah lah, males lah. Oke, ya udah. Lo kenal sama Rina di mana? Teman lo emang? Dia sahabat saya maksudnya. Sahabat? Iya, dekat. Tapi pacarnya lo ambil Iqbal itu? Ya karena Iqbal tuh nggak suka sama dia tuh ya karena kelakuannya dia maksudnya. Oke, oke, udah. Sekarang ada 3 cowok yang ada di sini ya. Oke, Rudy atau Arbi mungkin ada sesuatu yang dilihat. Dio nih, saya penasaran. Dio sini, Dio, Dio, Dio. Nih, yang tadi dituduh. Tadi emang gak sengaja ya? Gak sengaja maksudnya. Gak sengaja. Dio boleh duduk. Duduk, duduk. Dio, kamu tadi waktu lihat Vivit gimana? Awalnya lihat dia itu... Boleh tangan? Ya, gimana menurut kamu? Dia orangnya dewasa. Gitu. Dewasa? Ya. Pantesan aja kamu ngebet sama Tante Sela ya? Waduh! Apa tuh maksudnya? Ada tante-tante yang diincar. Umur berapa tuh? Umurnya 40 lebih sih, 40 perkiraan lebih. Saya. Dia kenapa suka sama tante-tante? Karena menurut dia itu lebih berpengalaman. Oke, okay. Rudy. Tadi dia megang misain itu nggak sengaja megang apa gimana? Kamu suka kesempatan dalam kesempitan ya? Oh, oke. Okay. Maksudnya? Kamu suka pegang-pegang, suka gesek-gesek juga ya? Maksudnya apa tuh? Kamu siapa? Teman mereka. Ya, jadi saya itu kesini nganter mereka. Enggak gitu, Rin. Enggak gitu caranya. Lagi Vi, aduh. Lagian sih lu, aduh. Cewek murahan. Kamu temannya mereka. Iya, aku temannya mereka, tapi aku di sini cuma nganter doang. Nganter doang. Enggak ikut-ikutan. Mereka emang mau cari jodoh tapi emang. Ya, kamu enggak cari jodoh. Enggak, saya fokus kuliah aja. Oke, okay. Umurnya 25 juga. Iya, 25. 25. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, apa cita? Ya, eh, Bayi malah pernah ke atas. Jadi Iqbal. Saya enggak suka ribut-ribut. Apa? Enggak suka ribut-ribut. Iya, saya enggak suka ribut-ribut. Ya udah turun, enggak bisa diatasi, bisa diatasi udah. Turun, turun, turun. Ayo turun yo, anak baik, anak pintar. Tapi lo mau sama Vivit nggak? Jujur, jujur, jujur. Mau nggak? Dari jauh cakep. Dari jauh cakep. Dari dekat? Jorek. Jorek, jorek. Lo ngomong jelek pakai R, jorek. Jadi nggak jadi? Nggak suka? Nggak suka. Udah balik sana. Oke. Okay. Apa lagi nih? Apa? Dia mau sama gue dong. Masa cewek kayak di gini dibiarin kayak gini sih cari-cari cowok? Ya, kayak sama gue. Mama gue. Dio, diam. Oke, 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 oke. Oke, Rina duduk, Rina. Di sini, di sini. Di sini. Rina, di sini. Rina, Rina. Oke, kita Arbi silakan lakukan.